Sementara itu pemirsa, Kompolnas menyebut ke-17 anggota Polda Sumatera Barat melanggar kode etik dengan menganiaya Afif dan belasan remaja lainnya yang diduga hendak tawuran. Bentuk penganiayaan beragam, mulai dari disundut api rokok hingga pemukulan. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengatakan sebanyak 18 remaja terduga pelaku tawuran yang diamankan di Mapolsek Kuranji ternyata mendapat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum kepolisian. Temuan itu didapatkan setelah Kompolnas meminta keterangan sejumlah saksi seperti para remaja terduga pelaku tawuran serta keterangan dari 17 personil Samapta yang bertugas saat itu. Beni mengatakan sebanyak 17 anggota Samapta melanggar kode etik seperti tindakan pemukulan, bahkan ada beberapa remaja yang disundut api rokok. Hari ini kami menyaksikan satu forum keterbukaan. Karena apa? Dipertemukanlah dua pihak. Di satu sisi pihak LBH Padang yang menyampaikan berbagai permasalahannya. Di sisi lain ada saksi-saksi yang juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dan ini langsung di cross-check. Sebagai pengawas eksternal kepolisian, Kompolnas dengan Kementerian PPA juga mendatangi TKP lokasi kejadian tewasnya Afif Maulana. Dengan didampingi Kapolda Sumatera Barat serta jajaran terkait, mereka mendatangi lokasi kejadian tewasnya Afif di Jembatan Kuranji, Kota Padang pada jam 3 Kamis dini hari sesuai dengan jam saat kejadian di TKP. Pengecekan itu dilakukan untuk